guys, balik lagi channel gue Chris Lukita. Channel GSL guys, sekarang gue akan balik lagi ke Super Junior guys. Ini tetap dari acara Super Show. Super Show 3 nih guys. Ini gue gak tau nih ada /04 Don Live Super Junior. Ini gue kayaknya tahun 2011. Asumsi gue aja sih guys. Ini soalnya gue gak tau nih baca-baca kode-kode begini. Gue belum paham guys ya. Oke guys, kita akan react aja guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Cepet lah. Ceplok. Oke guys, gue udah buka guys. Ini apa ya? Bentar nih guys, gue sih. Oke, udah semuanya udah ready guys ya. Kita langsung react ya guys. Super Show 3. Don. Nah, gitu kebaca ya guys ya. Ceplok. Woi, oke, kita ngerok sekarang guys. Let's go. Pemilihan kicknya yang high gitu ya. Dik. Asik. Mereka juga jago-jago dance guys ya. Woi, oke. Oh ini masih pisah ya, masih berempat ya. Ini gue penasaran, Hicul main drum lagi nih guys. Ini musiknya playback apa live ya? Soalnya di Super Show yang 7 yang gue nonton ya kalau gak salah ya. Yang gue nonton waktu itu bareng-bareng sama anak-anak Elf. Itu mereka live band guys. Ini gue juga penasaran, ini live band apa enggak? Kalau live band, wow mantul. Ini sequencer ya. Asik. Suara-suara lawasnya Super Junior tuh gue suka banget guys. Yang banyak vibra itu loh. Gitu loh. Asik. Asik. Om Sindong. Da-na-na-na. Oh nice, oke. Oh harmoni. Oh harmoni, gue asumsi itu dia playback guys ya. Sequencer. Woi asik. Oke, mulai ngumpul di sini. Ini masih pada muda gini mukanya guys ya. Asik satu-satu muncul gitu loh, nice, oke. Musiknya ini cenderung dark guys ya. Ini ngikutin gua sama zaman dulu tuh, kalau kalian tahu Prodigy guys, ini model-modelnya kayak begini, dark gitu guys. Cuman yang unik ini dia pakai bajunya putih, jadi dark tapi cute. Nah, gimana tuh? Sedikit-sedikit gimana gitu, dark. Wow, nice. Anjir, nonton show-nya sih gokil sih guys, worth it guys. Gila, Sindong rap-nya gue suka aja guys. Asik. Mereka bisa bikin lagu ini lebih dramatis guys ya. Maksudnya dengan nuansa dynamic vokalnya itu loh guys. Rambutnya masih curly-curly guys ya. Zaman-zaman Tomingse. Wah, ini dia. Oh, ini dari Mimin nih bilang ini Hicul featuring tracks guys. Ini juga band besar juga guys di tahun itu, naungan dari SM juga guys. Jadi gue penasaran guys. Asik. Wow. Ini Hicul gila ya. Hicul tuh gila guys. Beneran touchnya tuh dia kayaknya
beberapa drummer kan ada yang drummer jazz, drummer rock, drummer apalah begini segala macam. Kok dia kayaknya cenderung deh drummernya lebih ke metal guys ya. Stylenya. Oi. Asik, asik. Wow, riffnya juga riff dark gitu guys ya. Down, down, down. Anjir keren. Ini tracks juga ngeri guys ya. Vokalisnya guys. Ini cuma dua ya, gitar sama vokal ya. Karena Hichul drummer ya kan. Asik. Anjir jadi Iron Man guys. Itu pakai sling gak sih? Apa dia terbang beneran? Ya pakai sling lah ya. Ya kali guys. Anjir keren sih show-nya. Keren guys. Double pedal lagi, deg-deg-deg-deg-deg-deg. Asik style-nya, keren sih. Oh, balik lagi nih. Masuk playback loop ya guys, sequence. Anjir gokil sih. Tunggu, gue penasaran guys. Tadi transisi drumnya kembali ke anak apa dari analog ke digitalin lagi guys. Sorry banget guys. Penasaran gue. Oke. Panggungnya, oh udah kasih lihat sih transisinya kayak turun lagi tuh guys. Terus Yunis mereka live tuh rapi banget guys. Suaranya harmonisnya. Dung 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 dung. Oh. Asik dance. Cocok mereka main film-film kungfu ya guys ya. Hanya keluar konteks. Wow. Super Junior. Habis, ya. Gila, ini gue lebih nikmatin performing act-nya sih guys. Maksudnya tuh mereka tuh intuit banget guys dari segi koreografi. Cuman gue rada gak nyambung nih musiknya dark tapi kok kostumnya putih. Itu mungkin ada cerita di balik Elf mungkin bisa kasih penjelasan guys ya. Tapi yang pasti ini musiknya gila Hichul. Itu stylenya metal guys. Ini sebenarnya metal, dia sebenarnya anak band kayaknya gue rasa guys ya. Soalnya kelihatan touch-nya tuh guys, gerakan-gerakannya guys yang benar-benar anak band sama orang yang bukan drummer disuruh main drum itu kelihatan pasti kaku guys biasanya guys. Oke guys, thank you guys udah rekomendasiin lagu-lagu apa Don. Gue nikmatin banget performingnya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Cepet lap.